Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wangsur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan bis-shawab. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa ila jami'i ibadihi at-tayyibin at-tahirin azwajihi ummahatil mu'minin wa ila jami'i sahabati wa tabi'in wa awliya al-muttaqin wa ulama'i al-musannifin al-fuqaha wal muhaddithin al-mufassirin khususan ila sahibil kitab بلغ المرام لمن حجر العسلام إلى شارك صاحب الكتاب سبل السلام أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم بركاته ونفحاتهم هدية لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidaraini amin. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah anhu. Dari Jabir, anan Nabiya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, la tadfinu, jangan menguburkan siapa kalian, mautakum, akan orang-orang wafat kalian, bilaili, pada waktu malam, bilaili, pada waktu malam, illa idza tarra, kecuali jika mendesak, illa idza tarru, kecuali jika mendesak siapa kalian, illa anta tarru, kecuali jika mendesak siapa kalian, akhrajahu, mengeluarkan akan hadis siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wa asluhu, dan bermula asalnya hadis, wa asluhu, dan bermula asalnya hadis itu fi Muslimin, di dalam riwayat Imam Muslim. Lakin, akan tetapi, Qala, bersabda siapa Nabi? Qala, berkata siapa Muslim? Lakin akan tetapi qala, berkata siapa Muslim? Zajara, mencegah siapa Nabi? Zajara, mencegah siapa Nabi? Ayyukbara, akan hendaknya dikuburkan. Ayyukbara, akan hendaknya dikuburkan siapa rajulu, seorang laki-laki, bilaili, pada waktu malam. Bilaili, pada waktu malam, hatta yusalla, sehingga disolatkan. Alaihi, atas rajul. Alaihi, atas rajul. Hadis ini menerangkan bahwa mengubur mayat pada malam hari itu tidak dianjurkan, kecuali dalam rangka darurah seperti yang kondisi sekarang terjadi ketika musim wabah COVID-19, orang yang terkena dan meninggal, kemudian meninggalnya pada malam hari, langsung dikuburkan pada malam hari karena kondisi darurah dengan alasan kesehatan dan mencegah penyebarannya. Akan tetapi jika tidak ada kondisi yang seperti itu, hukumnya tidak dianjurkan. Walaupun tidak ada yang berpendapat bahwa itu hukumnya haram. Hanya kenapa demikian? Di antara alasannya adalah bi anna malaikatan nahari ar'afu min malaikatil lail. Karena malaikat siang itu lebih lembut dibandingkan dengan malaikat yang bertugas pada malam hari. Karenanya dianjurkan proses pemakaman itu adalah pada siang hari anjuran. Kemudian selain daripada malam hari, saat-saat kapan saja orang tidak dianjurkan untuk menguburkan mayit. Yang pertama adalah hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Pada waktu-waktu yang dianjurkan, pada waktu-waktu yang dilarang menjalankan sholat. Di antaranya adalah ketika terbitnya matahari, ketika waktu di tengah-tengah matahari sehingga tergelincir, dan ketika matahari tenggelam. Bersamaan dengan tiga waktu itu juga tidak dianjurkan. Akan tetapi sekali lagi bukan karena hukumnya haram, akan tetapi jika lidharurah. Wa qad rakhasa aktsaru ahli ilmi fid dafni lailan. Akan tetapi banyak juga para ulama yang berpendapat bahwa menguburkan mayit pada malam hari walaupun tidak darurat itu hukumnya boleh. Wa qad rakhasa aktsaru ahli ilmi fid dafni lailan. Banyak ulama ahlul ilmi yang membolehkan proses pemakaman pada malam hari tanpa hukum makruh. Ya. Dengan alasan apa? Qal, Wa man dufina lailan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi fa innahu li daruratin awjabat dhalik min khawfi ziham aw khawfi al-har ala man hadar aw khawfi taghayyur aw ghairu dhalika mimma yubihu dafnu lailan. Jadi banyak juga di antara para sahabat yang dikuburkan pada malam hari, termasuk juga istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperbolehkan menguburkan pada malam hari? Di antara alasannya adalah nanti khawatir kalau siang hari berdesak-desakan sehingga dikuburkan pada malam hari. Min khaufi ziham. Yang kedua, kalau dikuburkan pada siang hari, suasananya terlalu panas bagi orang yang berkunjung untuk ikut memakamkan. Kemudian yang ketiga, khaufi taghayyurin, karena takut mengkhawatirkan nanti jasadnya berubah dan lain-lain. Wa an Abdullah bin Ja'farin, dan dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Wa an Abdullah bin Ja'farin, dan dari sahabat Abdullah bin Ja'far. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah. Anhu, dari Abdullah bin Ja'far, qala, berkata siapa Abdullah bin Ja'far, lamma jaa, ketika datang, lama jaa, ketika datang, apa na'yu Ja'farin, berita kematiannya Ja'far. Apa na'yu Ja'farin, berita kematiannya Ja'far. Hina qutila, ketika terbunuh siapa Ja'far. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yashghuluhum. Akhrajahul khamsatu ila an-Nasa'i. Isna'u, buatkanlah oleh kalian, li ali Ja'farin, untuk keluarganya Ja'far, li ali Ja'farin, untuk keluarganya Ja'far, ta'aman, akan makanan, faqad atahum, maka sungguh telah datang kepada alu Ja'far, faqad atahum, maka sungguh telah datang kepada alu Ja'far, apa ma sesuatu yushghiluhum, itu harakatnya diganti yushghiluhum, yaknya di dhammah, ghainnya di kasrah. Yushghiluhum, yang menyibukkan, apa ma, pada alu Ja'far. Yushghiluhum, yang menyibukkan, apa ma, pada alu Ja'far. Ini nasihat untuk membantu kepada orang yang tertimpa musibah kematian. Terutama dengan makanan. Jangan sampai orang yang sedang tertimpa musibah itu menjadi tersibukkan sehingga meringankan beban mereka. Fihi dalilun ala syar'iyyati inasi ahlil mayyit. Hadis ini memberikan kepada kita pemahaman tentang pentingnya menenangkan keluarga mayit dengan membantu mereka membuat makanan. Ya. Kenapa? Karena orang yang ditinggal mati sedang dalam posisi sibuk. Sibuk zahirnya melayani orang-orang yang takziah dan persiapan proses pemakaman mayit. Yang kedua, sedang sibuk hatinya karena sedang dirundung kesedihan. Maka dengan kita membantu mereka berarti meringankan beban mereka. Wa'an Sulaimana, dan dari Sulaiman bin Buraidah. Wa'an Sulaiman, dan dari Sulaiman bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya Sulaiman. Radhiya, mudah-mudahan meridhoi. Siapa Allah? Allah. Anhu, dari Sulaiman. Qala, berkata siapa? Sulaiman. Qala, berkata siapa? Sulaiman. Karena ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yu'allimuhu, mengajarkan siapa Rasul pada mereka. Itu yu'allimuhu, mengajarkan siapa Rasul pada mereka. Idza kharaju, jika keluar siapa mereka. Ilal maqabiri, menuju ke pemakaman. Ilal maqabiri, menuju ke pemakaman. Ayakula, kan hendaknya berkata siapa. Ayakula, kan hendaknya berkata siapa mereka. Ayakula, kan hendaknya berkata siapa mereka. Ini mas, kembali pembahasannya kepada tentang doa yang dibaca dalam ziarah kubur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa tentang ziarah kubur, berarti memperbolehkan atau justru mungkin menganjurkan. Assalamualaikum, assalamu bermula keselamatan, itu alaikum atas kalian. Assalamu bermula keselamatan, itu alaikum atas kalian. Ahlat diyari, wahai penduduk kampung. Ahlat diyari, wahai penduduk kampung. Minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman. Minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal muslimina, dan orang-orang yang muslim. Wal muslimina, dan orang-orang yang muslim. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Insya'a, jika menghendaki siapa Allahu Allah. Insya'a, jika menghendaki siapa Allahu Allah. Insya'a, jika menghendaki siapa Allahu Allah. Bikum, kepada kalian, lahikuna, bakal menyusul siapa kamu. Lahikuna, bakal menyusul. Lahikuna, bakal menyusul. Nas'alu, memohon siapa kami. Nas'alu, memohon siapa kami. Allah, kepada Allah. Nas'alu, memohon siapa kami. Allah, kepada Allah. Lana, bagi kami, walakum, dan bagi kalian. Karena bagi kami, walakum, dan bagi kalian, al-afiyat, akan keselamatan. Al-afiyat, akan keselamatan. Al-afiyat, akan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiya sallallahu la tadfinu mautakum bil laili illa an taqarru akhrajahu Ibn Majah wa asluhu fi Muslimin lakin qala zajara ayyuqbara ar-rajulu bil-laili hatta yusalla alayhi عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم اصنعوا لآل جعفر أخرجه الخمسة إلا النسائي وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم كان رسول إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم sahu jamaatan Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri bi husnil amali wa rizqan wasi'a la tu'adzibuna alaihi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta fadlana wa anta ruddahu alaina 'inda hajatina ilaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'as salama. Allahumma muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.